Bismillah. Jom. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah untuk yang kesekian kalinya. Ini merupakan trip saya yang kelima. Tuan-tuan, Saudi Airlines dengan cat yang baru, the hijau, the green one, cat baru Saudi Airlines. Oh, cat baru. Kapal terbang pun dulu biru, sekarang hijau. Line lah, hijau biru. Itu adalah penambahbaikan sikit berbeza dengan yang sebelumnya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, ada siapa nak pergi toilet eh? Boleh ke tandas dulu? Tandas. Ah, gigi. Laki ada depan. Ni. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Ramai kali ni. 40 3 jemaah ya. Termasuk saya 44 daripada jemaah Kedai Emas Azirul. Ya. Memang ramai. Entah apa hal pintu tu asyik bunyi ya. Biarlah dia. Jadi alhamdulillah sampai kita di Airport Jeddah dan kita akan terus ke bahagian immigration. Kalau kita lihat hari ini begitu ramai sekali lambakan jemaah dunia memasuki Jeddah. Saya rasa tadi dah nampak ada jemaah-jemaah Bangladesh. Jemaah India pun ada, tu Arab kat depan tu, daripada negara mana saya tak pastilah. Ya. Yeah. Tengah malam ni makin lama makin ramai pula. Dari tengah malam lagi ramai. Jam menunjukkan pukul 12 suku pagi 29 November. Kita cuba aturkan agar dapat tiba di Kota Mekah pada jam 3 pagi. Wah, ni jalan abstrak ni. Kaabah lah. Ada abstrak. 5.3 pagi sampai di Mekah. Dan insyaAllah sebelum jam 4 pagi kita dah masuk ke Mina Tawaf lah ya. Paling tidak kita nak dapatkan jemaah selesai tawaf sebelum subuh. Ya, apabila solat subuh, lepas solat subuh kita akan sambung pula dengan sa'i. Insya-Allah itu perancangan kita lah.
Dan untuk edisi kali ini, semua jemaah memakai ihram. Kita masuk ke Mekah terus. Kita tidak masuk Taif. Jadi ada kelainan sikitlah untuk trip kali ini. 6 hari 5 malam Mekah. 6 hari 5 malam Madinah, ya. Alhamdulillah. Ini dia. Nampak kali ini memang agak ramailah dengan para jemaah. Kedai Mas Azirul keseluruhannya dengan wajah-wajah yang ceria kan, first time ada, yang first time ada, ada yang pernah buat umrah pun ada, tapi mungkin dengan travel lain sebelum ini. Maka dengan kembar umrah JSN first time, jadi insyaAllah ya, yeah. Lukisan Kaabah dan Masjid Nabawi sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah gambar lah, Kaabah dengan Masjid Nabawi. Ya, nak jam ya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Ini rumah-rumah Arab lama lah, balat. Nampak tu lah. Dekat beg pun ada tapalan muka saya tu. Umrah bersama Emas Azirul Melaka dan kembar umrah USN. Ya. Yeah. Oh, mantap kan. Memang terbaik lah ya. Jadi untuk kembar umrah USN memang kita terima para jemaah. Ramai-ramai jom ya, daripada mana-mana syarikat, mana-mana company. Yang tuan-tuan kerja yang mana nak attach umrah bersama dengan kita, saya boleh uruskan ya, yeah. InsyaAllah kursus umrah percuma dengan program yang kita berikan full kepada semua, dengan ziarah-ziarah tambahan all include ya, yeah. Itu yang kita berikan untuk para jemaah yang terbaik sudah pastinya. Yang paling mustahak ialah merasai pengalaman yang berbeza, insyaAllah. Jadi kita akan bawa para jemaah untuk sama-sama masa naik ibadah umrah, insyaAllah ya, yeah. Jadi saya ucapkan terima kasih lah ya, yeah, kepada Kedai Mas Azirul yang sudi untuk terbang bersama kembar umrah USN untuk edisi kali ini. Dan kepada tuan-tuan, jika berhasrat untuk membawa grup kedai-kedai tuan-tuan kan, kedai tudung ke, kedai emas ke, apa sajalah ya, perusahaan ke, agensi ya, kerajaan, nak terbang bersama Ustaz Saiful Nasri, boleh ya, kita boleh atur ya, insyaAllah ya, kita boleh atur yang terbaik sudah pastinya, insyaAllah. Apa yang ada kita tayangkan dekat IC Share YouTube channel, itulah yang akan dapat untuk para jemaah ya. Apa yang ada tu, itu semua kita akan berikan, insyaAllah ya, tanpa gagal kepada semua para jemaah. Mudah-mudahan ada satu pengalaman yang istimewa ya, yeah, untuk semua para jemaah, insyaAllah. Dengan Ustaz Saiful Nasri senang ya, yeah, dengan saya ni senang, ziarah senang, bimbingan ibadah umrah, termasuklah juga ya, para jemaah yang ingin melaksanakan ibadah wakaf-wakaf kan, infak sabil dan sebagainya, semuanya ada di batu jembala hamba. Ya, yeah. Tak gaduh nak cari yang lain. Jadi insyaAllah kita berikan yang terbaik untuk semua para jemaah sudah pasti. Dan untuk edisi kali ini membawa satu bas ya, yeah, grup Kedai Mas Azirul, insyaAllah. Ha,
ni kita punya pilot tadi. Memang logo Saudi Airlines sekarang ni dah bertukar kepada hijau. Dulu nampak logonya adalah logo pokok kurma dengan pedang kiri kanan. Sekarang ni dah nampak macam sayap, sayap hijau lah ya. Malaysia. Malaysia. Malaysia Airlines. Yeah. Itu dah warak cakap slang. Okay, Alarus Marafi. Macam-macam projek baru yang sedang dibangun oleh Saudi menjelang FIFA World Cup untuk Saudi Arabia 2033. Mereka sedang mempersiapkan bumi Saudi dengan FIFA untuk bola. Hebat, fasiliti-fasiliti yang bertaraf dunia yang bakal dibangunkan oleh Saudi Arabia. Okey, kita punya train belah sana sudah sampai, tapi kita tunggu belah kanan. Gila-gila lah. Sudah sampai. Tolong pegang laju ni. Pegang tiang ke? Pegang tiang. Sagi laju ni. Kat tiang kita pegang ustaz, tak ada tiang. The train is departing. Please hold on to avoid falling. Hold on. Train is to arrivals and baggage reclaim. Okay, sampai sudah. Alhamdulillah. Train is arriving. Please hold on and prepare to exit. Okay, Pak.
Jom. Okay, Zan. Selesai train, so kita akan pergi ke immigration. So kita akan akhirkan rakaman kita di sinilah ya, insyaAllah. Jadi jom umrah bersama kemarau umrah Jaksan, insyaAllah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.